Soekarno-Hatta International Airport. Berapa stasiun perbayaran KRL yang masih itu? Jalur 2, 7, 3, ke Kampung Banten persiapan. Sekarang di stasiun BNI City mau ke tempat pembelian tiket kereta bandara. Nih, komuter lain, KRL komuter lain langsung bisa nyambung ke kereta bandara. E-tiket di lantai atas naikin. Beli tiket dulu. Kita ke tempat pembelian tiket kereta bandara. Baru pertama kali ke sini. Masih mau nanya-nanya dulu. Kita tap kartu KRL-nya dulu. Tap kartu KRL terus beli tiket. Ini ada petugas, jangan ragu-ragu. Iya, lumayan agak sepi. Tapi aku nanya dulu pembelian tiket. Oh, ada ATM loh. Ini dia tiketing kereta bandara. Yuk. Terima kasih. Kereta bandara nggak ada nomor seat, jadi bebas pilih duduk di mana terserah. Tapi ini masih lama, jadi nunggu dulu, menunggu di ruang tunggu. KRL ke kanan, ini yang bandara di sini di kiri. Ini KRL, ini bandara. Aku masuk lagi. Dia stasiun BNI City, cakep ya, bersih. Tapi karena masih lama, aku harus menunggu dulu. Lebih baik datang cepat daripada ketinggalan kereta buru-buru, ya kan? Jadi kita menunggu area tunggu kereta bandara di sana tuh. Ayo teman-teman, menunggu kereta bareng aku. Area tunggu kereta bandara. Ini dia tempatnya, kursi, ada kursi prioritas. Ada colokan loh. Nih, banyak. Oh, ada nomor telepon penting. Kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit. Ini nomor telepon. Ini colokan cokok. Yaudah yuk. Nunggu musik launch. Stasiun BNI City, cakep banget loh, bersih. Baru sekali kesini. Biasanya yang lewat doang.
turun di stasiun Sudirman. Tetanggaan sama BNI City. Ya. Ini Dena stasiun. Nunggu si lama. Tuh di atas ada tempat tunggu juga loh. Tuh waiting area tulisannya di atas, kelihatan enggak? Sini ada pos kesehatan, tuh ada pos kesehatan, tuh toiletnya. Ini keluar barat. Aku sepertinya mau ke toilet, restroom, mau cuci tangan. Ini restroomnya. Terus toilet wanita, ini pria. Living room, tuh musolahnya di sini ya teman-teman. Menjelajahi stasiun BNI City sambil menunggu, masih belum datang kereta. Wah, ada Indomaret. Ini City Air Terminal Medan. Wah, ada Indomaret. Ada minimarket di sini, teman-teman. Jangan khawatir. Lobi barat. Oh, ini lobi barat. Oke, balik lagi yuk, duduk di ruang tunggu. Oh, di atas apa tuh? Di atas ada musola juga, ada toko dan kafe, ruang tunggu juga ada. Oh, yang untuk eksekutif. Oke. Yuk, kita kembali. Duduk. Hari ini sepi kereta penumpang kereta api bandara di stasiun BNI City. Nggak tahu. Bagus banget stasiunnya, bersih. Oh, di situ ada ruang ibu dan bayi itu sebelah situ teman-teman tuh. Tuh ada jadwal keberangkatan tuh. Soekarno-Hatta. Peron 1, peron 2. Iya, mari kita menunggu. Lebih baik menunggu daripada buru-buru, daripada ketinggalan kereta ya kan. Stasiun BNI City. Tadi sepi teman-teman, sekarang mulai ramai, mulai banyak orang. Mungkin ini yang kebanyakan yang pesawat siang menjelang sore ya. Tadi sepi banget, ini sekarang udah mulai ramai. Pintu masuk ke bandara tuh yang lagi ngantri. Situ pakai lift ke bawah ke peron 1. Ntar aku masuk di situ. Mulai ramai, mulai ramai.
sorry. Setelah scan barcode, masuk peron 1. Waktunya naik kereta api bandara udah datang. Mau datang sih, tinggal 5-6 menit lagi. Di bawah ada toilet juga loh. Ada toilet. Dia sih nggak ada nomor seatnya, tapi ini udah ada tulisannya, ini eksekutif. Ada itu KRL komuter lain. Yuhu. Melewati stasiun Tanah Abang. Akan berhenti di stasiun Duri. Masuk stasiun Duri. Setelah stasiun Duri, stasiun Batu Ceper. Kalau nggak salah, setelah itu Bandara Soekarno-Hatta. Deket kan? Cepet lagi. Pakai kereta nggak ada macet-macet. Langsung cus. The next station is Batu Ceper. Batu Ceper. Pintu dibuka. Doors are open. Doors are open. Batu Ceper. Setelah dari Batu Ceper, langsung Bandara Soekarno-Hatta. Tutup. Doors are closing. Dan berikutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. The next station is Soekarno-Hatta International Airport.
Indonesia semua tuh ini terminal tiga kali ya, Garuda dan City. Garuda semua. Udah deket banget bandaranya. International Airport. Penumpang diharapkan tetap duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Dear passengers, we would like to remind you to be seated until the train stops. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati dalam melangkah. Dear passengers, please check your belongings and mind your step. Untuk menuju ke terminal keberangkatan maskapai, silakan melanjutkan perjalanan menggunakan Automatic People Mover System di lantai 2. Dear passengers, we would like to inform you to reach airline's departure terminal. Please proceed using the Automatic People Mover at the second floor. Terima kasih telah memilih kereta api Bandara Railing. Thank you for using Airport Railway Services. The best airport railway services in Indonesia. Ini lanjutnya gimana ya? Please use this scanner. Kalau belum ada mana lagi. Thank you. Wah, sekarang aku mau nyari mau. Kami informasikan. Terminal. Terminal. Iya. Ramai, sampai di bandara ramai.